Pemerintah melalui Menteri Perdagangan melarang transaksi jual-beli di platform media sosial. Namun larangan jual-beli di TikTok Live dinilai bukanlah solusi dari sepinya pedagang seperti di Pasar Tanah Abang. Meski pemerintah bisa bertindak tegas menutup TikTok Shop karena ilegal dan tidak memiliki izin, namun pemerintah masih memberi kesempatan bagi TikTok untuk mengikuti aturan jika ingin tetap berbisnis dengan TikTok Shop. Meski Menteri Perdagangan telah mengeluarkan larangan berdagang di media sosial, kondisi Pasar Tanah Abang Blok B terpantau sepi dari pengunjung. Sejumlah toko juga tidak beroperasi. Para pengunjung menutup toko sejak siang hari dan memutuskan tidak berjualan untuk sementara waktu. Para pedagang dan pembeli menilai larangan berjualan di TikTok dinilai tidak tepat sasaran karena merugikan banyak pedagang yang juga dimudahkan melalui penjualan di media sosial. Pembeli juga tidak setuju dengan peraturan ini karena jual beli di media sosial dianggap lebih murah. Kalau saya sih bukan solusi kalau menurut saya. Karena ya plus minus ya, orang juga banyak yang karena pasar sepi ya, orang kan banyak kayak pengurangan karyawan ya kan, banyak pengangguran lah. Akhirnya kan mereka banting setir ke online shop, belajar jualan online di TikTok kan. Jadi di situ juga ngebantu orang-orang buat nyari pemasukan ya kan. Kalau pendapat saya sepertinya nggak perlu ya para pemerintah, karena kan saya kita juga sebagai pembeli pasti punya pertimbangannya masing-masing, antara kita mau ke tokonya langsung atau karena kita punya kesibukan masing-masing juga, jadi kita lebih memilih dari rumah aja gitu. Jadi kalau menurut aku ya nggak usah, maksudnya kita tetap adakan saja. Menanggapi polemik TikTok dan TikTok Shop menyusul larangan jual beli di media sosial, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki mengatakan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan bisa bertindak tegas dengan menutup TikTok Shop karena ilegal dan belum memiliki izin. Praktik berjualan di TikTok Shop ilegal karena izin yang dimiliki kantor perwakilan TikTok di Indonesia bukan untuk berbisnis. Dengan penyalahan aktivitas ini, TikTok seharusnya bisa dengan sendirinya menutup TikTok Shop. Setelah adanya aturan pemisahan, pemerintah memberikan kesempatan pada TikTok untuk mengurus semua perizinan dan kelengkapan sesuai aturan untuk tetap berbisnis dengan membuka kantor perwakilan yang berbadan hukum di Indonesia. Begini, soal TikTok itu bukan dilarang, kita mau atur. Ya, kita sudah putuskan bahwa tidak boleh ada penggabungan sosial media dengan e-commerce. Ya, karena ini punya potensi untuk bisa memonopoli market. Sesuai peraturan, semua yang ingin beraktivitas bisnis di Indonesia harus berbadan hukum Indonesia. Dengan ini TikTok masih sebatas kantor perwakilan, sehingga izin yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan hanya untuk promosi dan bukan berbisnis atau bertransaksi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.